mereka yang namanya orang tidak bisa mengontrol otak mereka sendiri, out of control, sehingga nurani kebaikannya itu hilang menjadi kegelapan, dan yang ada adalah bagaimana membangun kebencian untuk orang itu bereaksi. Saya pernah kuliah di psikologi, jadi saya tahu itu sebetulnya kan orang yang membuat berita kebencian itu sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa dia itu lebih dari yang orang lain pikirkan, padahal itu ternyata sebaliknya. Kalau ditanya, kamu kenapa sih Bunda bisa bicara soal kasih sayang, kecintaan, hal-hal yang baik, pasti kalau berani coba debat begitu, pasti orang itu langsung gagap dan tidak berani menunjukkan dirinya sendiri. Kebanyakan kan anonim. Kalau umpamanya ada namanya, kalau kita balas begitu, kan seringkali tidak ada reaksi. Atau kalau dianya kembali melempar, maka yang dia berikan bukan atas namanya lagi. Saya kira semua tahulah persoalan seperti itu.